أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اللهم أكرمنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانصر علينا خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين Allahi tawakkalna rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal kafirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Qala al musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatina fid dharain amin ya rabbal alamin allahumma yassir wa la tu'sir allahumma razuqna tawfiq wal hidayah amin ya rabbal alamin ihdi hajatina ya arhamar rahimin dan wajib atah mukallas. Ha, tak ada siapa sebaris kita nama orang mukallaf ni tak temu wajib, wajib. Dikanaki wajib di sini ialah wajib syarak. Ibarat dengan atas. Karena bagai wajib ni ada banyak bagai dia. Ada kalau wajib akal yang diwak putusai oleh akal yang seperno. Ada kalau wajib adat yang sudah diwak putusai oleh labuk hari-hari. Dan ada kalanya wajib syarak, iaitu tuai dianya Allah dan Rasul. Ha, jadi dikandalki di sini ni wajib syarak ni. Wajib atas mukallaf, kita orang mukallaf ni kaum muktamad, ia tubik dua jenis saja makhluk Tuhan. Orang mukallaf tubik dua jenis. Satu jenis mukallaf ni nama manusia. Satu jenis nama mukallafnya jin. Malaikat tu khilas. Kaum muktamad, malaikat bukan mukallaf. Mukabil muktamad, malaikat mukallaf juga. Jadi hak soreh dalam Quran-nya mukallaf dua jenis. Segulangi daripada makhluk Tuhan nama manusia dan nama jin. Bagaimana terjadi dalam Quran, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budu. Ah, Tuhan tidak buat jin dan manusia, terpakai kerjanya beribadat padanya. Ah, di situ Zuhair kata mukallaf ni ada dua baik. Mana kalau kita namu orang mukallaf kena menanggung hukum Tuhan, satu hukum daripadanya namu apa ni? Wajib atas mukallaf taubat. Ah, tobat ni kalau pada lugah kembali atau panggil tobat pada lugah. Taba makna kembali. Hok tidak molek wi jadi molek. Atau panggil tobat. Tapi dalam istilahnya kita mengaji dah hok di tepi kemarin tu. Hok minggu dulu tu. Pada istilah syaraknya tobat ni kena beri pun tiga rukum. Ha, tinggal maksiat yang dikerja satu. Lepas tu sesah di atas dia kerja maksiat sakut paut dengan hati. Yang tiga penuh di hati kata tak kembali dah, tak ulek-lek dah dosa ni. Ha, itu yang panggil kalau dosa kita yang bersakut paut dengan Allah ada tiga tu. Ha, tu baik tiga tu. Kalau bersakut paut dengan manusia, dengan makhluk,
Kena tambah satu lagi, kena pergi cari tua. Hak kita buat salah ke dia tu, pergi minta maaf atau pergi minta halal. Maka minta halal tu ada dua pula kita mengaji lepas dah. Kalau hak Syafi'in, kena tafsir satu demi satu. Kalau hak Maliki, pada dengan ijma. Jadi Pak Zahak ni pun kita kena turut ita juga. Daripada bab khilaf ni, kerana Nabi kata rahmat. Iktilah buat emah rahmat bagi umatku. Kita kena pakai cara rahmat tu. Jangan ambil khilaf tu buat kali. Kena beradab khilaf tu. Tak ada siapa dia boleh putus. Hanya nak pakai orang mana. Turut orang-orang yang warak. Manakala khilaf, dia ambil hak muktamad saludah. Dia buat hak kurang muktamad tu, dia ambil hak muktamad. Dia ambil hak sahih maknanya. Sebab kita mengaji ni, sebab adil ayat tu. Wajib atas mukallaf taubat daripada dosa. Dosa ni pula sama ada dosa tu hak kecil atau dosa tu besar. Tu baik dua jenis. Kalau kita nak pahala sibak dosa ni, banyak jenis yang tu baik. Sama ada dosa ni hak besar, balah mana dosa besar. Dosa hak besar ni, dosa yang ada sebut dalam Al-Quran dan hadis, menunjuk di atas orang kerja tu, ialah kena denda. Kena hak dia. Itu dosa besar je. Seumpama zina, seumpama curi, tu ada sebut undai-undai dalam Al-Quran. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang curi hak jatah, curi hak tino, wajib gerak tangan. Itu dah sebesar. Kalau ada bunyi hak dalam Quran, dalam hadis, ulama kata dibilangkan dah sebesar. Kalau dalam Quran, dalam hadis tak ada sebut hak, ia panggil dosa kecil. Kali itu masalah kita nak taubat ni, tak kira sama ada dosa besar, dosa kecil, wajib taubat berlaku. At-taubatun wajibun min kulli zambin. Ulama kata bermula taubat ni wajib di atas tiap-tiap orang mukallaf. Wajib pula fauran, dengan cepat, dengan segera. Lambat tu, kalau kita berdosa lepas tu pelambat tak taubat, dosa lain pula dah. Ambil orang tak pandai taubat ni dok. Teruklah. Tu orang panggil dosa besar, dosa kecil kita boleh beza. Kalau dosa besar, hak sebutlah Quran. Oleh hadis di atas denda dia hak. Kalau tak ada sebut oleh Quran, di atas denda dia hak, masuklah dosa kecil. Tu baik dua situ. Dan dosa dia ada dua pula. Ada dosa hak bahasa zahir. Hak bahasa zahir. Tengok maksiat dengan maksiat. Itu panggil dosa hak bahasa zahir. Ada dosa hak bahasa batin. Hak bahasa hati. Itu payah. Dosa hak bahasa hati ni payah. Kan orang tak nampak hak ni. Itu kita lah kena khabar. Itu kena turun di dalam ilmu tasawuf lah. Dia banyak juga kena ilmu dalam hidup. Sebab kita makan lah. Makan hari-hari banyak baik. Ilmu pun kena banyak baik juga untuk nak menyucikan tubuh badan kita dengan secara zahir dan batin ni. Itu mana kata wajib kita taubat daripada dosa dengan bersegera, dengan cepat. Sabit tu ke? Orang-orang berjenis manakala dia kecek banyak sikit, dia buat banyak lagi, dia ada piring. Astaghfirullah wa atubu ilai. Tu amalan dalam hidup kita. Kerana Nabi SAW dia kata Nabi hari-hari ini dia apa? Sehari semalam Nabi istighfar 100 kali. Dan Nabi dia mengaku kata dia ni selapuk hati dia. Maka nak bersih hati itu ialah istighfar.
Satu hadis kata 100 kali tubu ilallah fa inni atubu fi yaumin mi'ata marrah. Nabi panggil kita semua manusia semua ni mengguna taubat Tuhan. Dan aku ni tiap-tiap hari 100 kali istighfar dengan Allah SWT. Hok ni jangan cemuh juga, kena baca semua juga ni. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan lafaz-lafaz istighfar ni 2-3-4 jenis. Ada penghulu dia, ada anak dia. Tu kena pergi belajar bab istighfar. Dengan cepat tu. Kalau berdosa selalu dah. Kalau kita berdosa pagi, nanti petang-petang baru taubat. Berdosa pula. Kerana cepat tu wajib. Wajib taubat satu, wajib cepat dua. Ingat balik tu. Tak kira sama ada dosa terkecil atau dosa besar, cepat taubat tu wajib. Taubat pun wajib, cepat pun wajib juga. Dua hukum tu. Royohnya, jika dosa kecil sekalipun, sekalipun wajib taubat juga. Walau kita mengaji dalam hadis kan, kalau dosa kecil ni pada jalan mengaji, pada jalan jemaah, sekalipun kena taubat juga. Ini sebab kita main ngaji ni. Nabi kata maning taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yaktua. Sebelum daripada kita nak berjakah mari mengaji, dok kira-kira baik, dok kira kita, dok kira tu, dok kira ni ni, Nabi kata Allah buai dosa kita. Ni kelebihan orang ngaji weh. Tapi kelebihan orang ngaji ni sangat-sangat lebih, tapi mengaji hok niat molek. Kena nak buat emas ngoti hok kita ngaji ni. Tebai mari ngaji, kacai mari ngaji, mari ngaji. Ba lamu-lamu orang dak baca, tebai mujahadah juga, nya menyengau. Setan ni pandas ngoti setan. Tak wi mengaji tak leh dah. Agi, wigi, wigi, wigi. Setan ni dia mula zamah dengan kita ni, dia buat seniar dengan Tuhan, dia nak tipu anak ada ngoti-ngoti tipu. Tapi puak kita tak nyengok lah, dok royak orang lain-lain. Dah itu ke? Hotino pun tak nyengok, hok jate pun nyengok. Kalau kita nyengguk, kalau kita bining, kalau kita masuk tidur sama-sama nyengguk, boleh nak dah. Boleh nak lain meh. Malam pertama tu menikah, suami pun nyengguk, bini pun nyengguk. Bini nyengguk pucuk katinu. So suami nyengguk pucuk katinu. Emak tak kuat, no. Dan moni menikah 2-3 tahun dah tak boleh anak lagi. Kerana duduk menyengguk. Tu kena jaga juga tu. Ya lama-lamanya menyengguk. Tak kata siapa dia lah. Kerana duduk lah kebun serga mengaji, dia sejuk ke? Okay? Tak itu ke? Orang duduk lah serga ni, dia sejuk. Habis bosan dia kat jenera. Kalau orang duduk di tempat kena pisau, tempat kena hubi, tempat hayam musim, tak menyengguk. Kerana takut ambil demo. Pun tengok ada tak orang jual, duduk menyengguk tak payah-payah. Tak ada. Menyengguk tak payah-payah, buat pergi demo lah. Tak menyengguk buat kita. Tak itu kan? Habis itu. Dan kali itu, semua-semua ni, kalau kita tengok daripada satu hadis lagi bersabit dengan dosa, Nabi kata gini, man aznaba zamban, siapa dia berdosa satu dosa, satu dosa aja, nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda, Allah titik di dalam hati satu titik yang hitam yang ada dalam hati. Ini takut sengoti ni.
Siapa dia berdosa melalui mata, melalui telinga, melalui lidah sebagaimana melaku agota yang tujuhnya berdosa satu dosa, Nabi kata Allah akan beri hitam dalam hati tempat imen duduk tu. Ai takut ni hadis ni. Dalam hitam-hitam tu tu fa in taba, nya tobat. Bo dia salah, dia tobat salah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Sesah, serik, tak mudah. Oh, Nabi kata, kalau dia segera tobat, sukilat qalbuhu. Hati dia bersih kelik. Ni. Kita hari ni panah basuh baju, panah basuh kain, tapi tak panah nak basuh hati. Basuh hati ni payah sekali. Kerana kita kadang-kadang tak terasa kata dosa, ambil tu kita tak basuh. Manakala satu dosa, satu hitam. Kalau dua dosa, dua hitam. Kalau tiga dosa, tiga hitam. Dan banyak hitam, tak nampak lah pahala jemaah. Boleh-boleh tu duduk dia. Ni kalau kita tengok orang dikeliling masjid hari ni, orang tak pergi masjid tu, orang banyak dosa. Hati yang sudah dititik hitamkan oleh Allah SWT dengan sebab dosa dia tak tobat. Hati kita sepakai putih ni, asal fitrah mari. Tapi manakala dosa, Allah bagi bubuh hitam dalam tu. Dosa melalui mata, masuk hitam di hati. Dosa melalui telinga, masuk hitam di hati. Dosa melalui anggota yang tujuh ni, masuk hitam dalam hati. Kalau kita tak taubat, hitam tu kau banyak. Dan hitam tu kau banyak, orang takut sekali kalau ayat. Qatamallahu ala qulubihim. Koci hati mereka. Tak ada apa. Duduk kat sejik tak gil. Tak main kacik dia juga. Temungan dia. Lepas tu kalau kita tengok di hari ni, orang dengan bel ni tak ada akhlak dengan Tuhan. Orang dengan bel tak gil di tempat bel di masjid masing-masing tu, orang tak ada akhlak, orang punuh akhlak. Kerana Tuhan panggil tidak melalui nena dah. Tuhan panggil pergi berjumpa dengan dia, tak ada kena bawa orang. Kalau kita nak pergi jumpa dengan Tuk Menih yang lebih-lebih, kena bawa lagi orang. Kalau nak pergi jumpa dengan apa, kena bawa orang. Kalau jumpa Tuk Guru yang tak biasa, kena bawa orang. Ni tak. Allah panggil di masjid tu, tak ada kena pakai nena. Pergi dengan mudah-mudah. Tak ada kena masuk kiu. Pebak, pakirat, tak itu kan. Kena ulas seumur juga. Kanu jadi petenuh ngah tu. Tak itu ke? Bukan main tu hak panggil tu. Hai ala solah. Marilah. Sembah dia ni solah-solah tu sembah Tuhan. Lepas tu duk kecek dengan Tuhan. Dalam sembahyang Fatihah tu duk kecek dengan Tuhan, hadis sahih kan. Kita sepatah, Tuhan sepatah. Tidak melalui terjemuh. Lepas tu Tuhan beri kelimah tu Allah. Kalau kita kerti hayya alal falah, marilah tempat berjaya. Kelimah Allah hatta mari di langit, marilah tempat berjaya. Dua kali tak kata, tak bila kata. Aku tak dengar. Habis tu kena pilih orang bayar ni yang sedap-sedap sikit. Jangan bunyi berjerit itu. Tak itu kan. Ni setengah-setengah sejik ke bunyi tak agak je. Allahu akbar, Allahu akbar. Orang nak mari polmoh aku tu. Tak itu kan. Sampai tu tukar bel Nabi ni 4 orang. Tak gila. Tengah pada saya Nabi lah. Suara dekat. Tak main kena klik je. Proses tukar bel ni. Pilih yang sedap-sedap je. Suara dekat-dekat je. We gerak orang tu. Ni nak dengar demo bel dia sejik. Berasa lembut lutut bi. Tak ada angin, tak itu kan. Kan? Hal tu kena ada duit atau tak email tu. Tak itu kan. Kita kena buat beti lemah di sejik ni buku ning lah. Orang dalam kampung ni ada 4 orang yang sorang sedap. Mung salah, mari bel. Pas hidup mung
dalam seminggu ni aneh. Tak itu. Bukan menafik ikhlas. Ah, dia benda pentingnya. Tengok masa saya nak Usman. Akhir dia meletah kan. Masa Nabi tak ada Baitul Mal. Mari Abu Bakar tak ada Baitul Mal lagi. Tapi mari masa Umar, Umar fikir dah. Kalau tak ada Baitul Mal, serak. Kan orang jauh dah dengan Nabi. Lalu tu Saidina Umar mengada Baitul Mal. Saidina Umar lah. Mana kalau tengok masa tak masa Abu Bakar jadi khalifah pergi Kedah, Umar kata, "Hei Abu Bakar, kalau memang nak menega lagi selera umat ni. Tak ada nak urus ni. Nak urus umatmu seperti negeri. Kalau mu nak menega ni, tak ada. Mungkin beradu menega." Haa, ni panggil. Islam dengan politik, dia pergi sekali. Tapi politik yang bersih. Haa, dengan ekonomi dia pergi sekali ke? Wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Tapi jangan lebih besar politik ni. Tak ada. Politik semua tangi. Kalau lebih besar pada tubuh, puno. Tak jalan. Ah, orang Yahudi, orang lain pada Islam dia ajar politik besar pada pada agama. Puno ada. Ah, manakala buat Baitul Mal oleh Sayyidina Umar, maka Abu Bakar beradu kerja. Beradu menego. Sejak daripada dia kecil beradu menego, ambil jawatan khalifah nak mengaturkan umat. Pahwi banyak mana? Musyarak. Daripada orang besar-besar umat, kena waktu baik pada Abu Bakar ni setahun, sanggup hidup dia, ni rantuh ribu dirham kan. Ha, orang yang ada, gaji dalam Islam ni, tak menafi ikhlas, hok tu kena mengaji suku pula. Tu Baitul Mal. Saidina Umar buat. Apa Baitul Mal ni? Bing. Untuk nak ni. Habis tu kalau kita pergi mengaji dalam kitab tu saya dah tak saya nak ingat huruf ul masail. Ya buat soal ya. Sebab apa mah dan perak ni kena jaga? Dia jawab tu, sebab dengan mah perak ni lah Allah wi berlatu di dalam hidup manusia. Kalau tak ada mah perak, sebab jadi tak teratur kerja. Kita nampak semerti. Rumah sekolah cuci pada masjid tu sebab apa? Parung mari pagi tu. Kolimu sampai dah rumah sekolah. Tak itu. Hati masjid ni cuma, jamai pun cuma. Sebab Baitul Mal tak ada di masjid. Nampak dah? Lalu tak ingin kata, hey, kamu kaya dolar, dua orang ni, kena bersih sejik. Pak aku nak sanggup hidup temu, 5,000 sebulan, sejik dia cimu lah. Pak tu, oh dia tak ikhlas, tak ikhlas. Waktu itu ngaji suku. Nanti belajar suku pula. Tu sebab. Dia panggil ada sebab. Pelaturia dia. Masa saya nak rumah, kawai kau benek, kau bonek kerja tu, lemuh habis dah. Saya nak rumah, naik sanggup hidup dia. Di jawatan. Ni kalau kita ada modal, tak emeh, tak kotik. Tapi lah kena duduk di adara masjid, baru teratur masjid. Baru teratur kapung. Ni hari ni, kalau orang mati belah pagi pukul 9, payah nak cari orang. Duduk lagi tau habis. Itu ya. Sebab kita tak ada teratur ekonomi kita. Habis tu kena fikir juga tu Imin hidup ekonomi di masjid awak lagu mana ni supaya masjid kita ada teratur. Orang baca kitab hak sedap, ni sagu hati dia. Orang abah hak sedap, ni sagu hati dia. Tu Imin hak sedap, ni sagu hati dia. Ada-ada orang nak jemuh tu Imin pun ada tak gaji jemaah tak ada. Tak Imin tu boi abgaw. Okay, no mung tak pergi jemaah. Aku tak boleh tengok tu kebe tu imam. Kebe tak nun dok. Tak boleh macam Fatihah lagi.
Jadi aku tak putih pula. Munyi sepa Pakistan. Haa, juga. Jadi inilah kita kena fikir klik masjid kita hari ni. Tebah pun tak gagah. Jemaah pun tak gagah. Bayar pun tak gagah. Kerana kita tak ada pelaturan nizam nak pergi degah. Kerana politik dia pergi ada mu habis dah. Ke ekonomi tu dia mu habis dah. Kau buat kan? Haa, kau gerak, kau gerak pergi. Haa, habis itu. Dan tiada jadi binasa. Ha, kalau itu kita taubat siap dah. Tuhan terima dah cukup 3 rukun atau 4 rukun kalau sabit dengan hak makhluk. Hak kita taubat, hak Tuhan terima dah tu punah ke dah. Ha, mengaji hukum pula. Dan tiada jadi binasa taubatnya tak punah taubat dia. Dengan kembali merijau dosa. Ha. Semalam tobat habis cekak dah, tobat habis cekak dah. Tubik pagi, pergi buat dosa pula. Punah ke tak tobat semalam? Tak punah. Ah, mujur ku Tuhan buat ku jadi mudah. Tobat dah. Tapi, ketemu dosa pula. Tak punah. Oh, tobat lepas dah tak punah. Ah, ya cukup dalam faridah ni pun. Apa? Nak buat gini dah tak punah? Hanya. Sanya. Hanya bagi tu wajib taubat yang baru pula. Ambil tu Nabi sehari semalam 100 kali. Sehari semalam 100 kali. Ha, kena taubat semua lah. Eh, kalau kita tengok cerita Hasan Basri. Cerita Hasan Basri dia berjalan tengah hari di dalam bergedak tengah hari ni. Kalau dia berdosa, dia tulis. Dia tak ada teknologi lagi. Ada dia tulis di baju dia. Dosa pun dia tulis. Ni yang panggil Hasan Basri. Dia ada dengan sahabat. Mana kalau sebelum malam, dia ada istighfar dengan Tuhan. Di atas kesalahan dia, hak sebelah tengah hari. Siapa mengalir air mata. Siapa menangis air mata. Haa, ni Hasan Basri. Haa, orang tabi'in. Dan mahir dan alih dia. Dan warak dia. Makan dia halal, minum dia halal, duduk dia halal. Sabit tu imej dia cerak. Amalan dia banyak. Then power dia, tempat-tempat dia beramal tu bau sedap. Kali itu kita tengok malam-malam ni kena buat peluang kata untuk istighfar ni. Maka wajib taubat je baru pula. Bagi di makan itu dosa itu. Wajib taubat semula pula. Pendeknya, kalau kata apa kalau kita tobat tiap-tiap malam, tak ada apa lah. Malam, tobat. Masuk malam, tobat. Masuk malam, tobat. Habis orang-orang soleh dulu, malam dia buah iwak amal. Istighfar dengan Tuhan, baca Quran ke, baca selawat ke, baca tasbih ke. Ambil hak mudah-mudah luruh dosa tu. Nabi kata, hak mudah luruh dosa. Kalimatan ni. Dua kelima yang kopi patah ni ia ringin tapi sakilatan fil mizan berat dalam timbang ni. Lepas tu habibatan ni habibatan rahmat jadi kasih Tuhan. Ha, tengok Nabi kata dua kelima ia ringin sebut pada lidah tapi berat pada timbang ni di akhirat esok. Dan kita lazim baca hak tu jadi kasih Allah Subhanahu taala. Mana? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Wi boleh pagi 100, petang 100. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 pagi 100 petang. Siapa dia lazim baca hak ni? Dosa dia tu hapung. Kalau dosa dia seumpama buih di laut sekalipun tu hak buat tu habis. Tu pilih hak tu. Pilih hak mudah-mudah dulu kita tak gerak ni. Nak pergi baca Quran habis sekali apa tak gerak. Nak habis sejuh pun tak gerak. Pilih hak mudah-mudah itu dulu. Pada juga ulama ajar. Mucap panjang. La ilaha illallah. Satu kitab dia royak. Siapa dia mengucap panjang dengan istri dia penuh, Tuhan wiluruh
4,000 dosa besar. Ah, tu kita kena kira kok tu dah kan ini. Tua kita ni kena kira kok tu kata. Dan mereka orang yang mati belum taubat. Ah, ada juga orang mati belum taubat daripada dosanya. Ah, dosa dia ada. Patutnya mati belum taubat. Ah, dia dah tak kira taubat. Orang ni lagu mana? Tidak dijazakan. Bahasa kita tidak utuh. Dengan diazab akan dia, akan mereka itu. Ah, bukan kata seorang tu dia dosa banyak. Lepas tu pergi mati belum taubat. Putus kedok. Kata dia ni kena azab. Tak utuh. Ah, tu kena tahulah. Kata tak putus tu kena hantar ke hukum apa tu. Dia tu dosa banyak. Dia mati tak ada taubat. Cerak kedok kena seksa. Dok tak cerak. Kata tak cerak tu kira dengan hukum akal. Ah, akal harus. Tapi kalau kira dengan syarat, wajib. Orang tu kira dosa besar, kira dosa kecil, mati sebelum taubat, wajib diseksakan dia. Mengikut hukum syarat. Ha, ada pun akal, akal harus. Ha, betul kena panah tiga hukum tu. Hukum adat, hukum syarat, hukum akal kena panah tiga tu. Ha, takut bertukar tu. Kerana apa weh? Boleh tidak dijazah, tidak diputuhkan orang kerja dosa besar sebelum mati sebelum taubat tu? Oh, kerana harus. Boleh. Bahawa mengampun ni Allah Ta'ala baginya. Allah nak apa boleh kan? Hamba dia. Tuhan nak apa boleh? Harus kena buat ini. Kerana harus. Ya ni harus pada akal. Bahawa mengampuni Allah Ta'ala baginya bagi mereka yang mati belum taubat. Nuh ayat. Inna Allah la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah boleh apung dosa hamba dia tapi dosa lain pada syirik. Liman yasha bagi Allah hak dia kandak. Ni tubik hukum suku pula. Jadi siapa-siapa dia berdosa, baik dosa kecil atau dosa besar, mati sebelum ditaubat, tak cerak kata dia kena seksa. Boleh jadi Allah apung dengan rahmat Allah, boleh jadi Allah tak apung. Lepas tu tengok pula, kalau seorang tu mati, tak ada taubat daripada dosa, tapi mati di atas imej. Haa, waktu tu, azab, kodak, salah dia tu, okey-okey, boleh tubik pergi serga pula. Habis tu kena mengejak ke email tu lah. Kena mengejak ke email tu. Kena ada amalan mengejak ke email. Ada doa mengejak ke email. Tu kena minta semua. Pada Tuhan. Setengah daripada mengejak ke email, usaha semaya we boleh kosong. Kerana orang semaya kosong, email dia kejak. Setengah pada amalan mengejakkan ini, amalan yang baik istiqamah. Berzikir sehari 100. Selawat sehari 100. Tak biasa lupa. Buat jeruah dalam hidup. Zikir sehari boleh 100. Selawat sehari 100. Tasbih sehari 100. Lepas tu jangan lupa. Nabi kata ninglah terlebih molek. Ahabul amal ilallah adwa muha. Sekasih-kasih amal dalam hidup manusia semua-semua. Wa in kullah sikit pun tak apa. Semaya jemaah tak banyak dah. 5 kali sehari semalam tapi lazim. Tak uzur siapa masjid. Tak uzur siapa masjid. Kerana semaya jemaah ni meluruhkan dosa dan musubuhkan pahala. Dan mensubuhkan derajat dia panggil. Boleh tengok hadis semaya jemaah tu lah. Sampai tu kita ni. Ngaji kita ni salah satu daripadanya. Gi rapat di Zuhur. Kerana nak cerita kepada jemaah tu. Kalau dia mau ngaji-mengaji.
Bos apa waktu Zuhur pakak beradu, pakak kelai, tinggal sikit duk cokong. Ha, tu gelak disetel lagu tu panggil. Ha, habis itu. Moleke dosa kupu. Ha, ni tu hal tak apa. Dosa kupu ni tu hal tak apa. Ha, lain pada kupu tu hal apa. Maka tidak mengampuni Allah Ta'ala daripadanya, daripada dosa kupu sekali-kali. Ha, tu hal tak apa. Kalau dosa kupu tu hal tak apa. Apabila mati seorang atasnya, atas kufur itu, na'udzubillah. Kalau mati di atas kufur, Tuhan tak apung dosa. Dosa kufur, Tuhan tak apung. Lain daripada dosa kufur, tak apa, Tuhan apung. Ha, cuba tengok kisah kan. Kisah dalam Quran, di dalam sebut dalam Riyahus Salihin, Abu Sa'id Al-Khudri dia rakyat. Ada orang jami dulu, iaitu jami sahabat. Satu orang yang bekan, satu orang yang pongoh, dia sudah bunuh orang 99. Duk dalam muka berapa dalam hadis Riyahus Salihin, Imam Nawawi tu besar juga hadis ni. Sarah dia dalil palihin. Ah, tengok lama dah. Hadis ni riwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata satu masa dulu orang ni masa sahabat. Seorang laki-laki bekan dia pongoh, dia sudah bunuh orang 99 orang. Ada seorang ada nak cukup 100. Maka tak kala dia sudah bunuh banyak itu orang tu, luar biasa ni orang ni. Tak ada orang zaman sekarang ni, tapi ada zaman dulu. Ha, ni Sa'id Al-Khudri duk kaya. Tak kala dia bunuh orang, ada seorang nak cukup 100, dia berasa sesat. Tak kala berasa sesat, maka dia berasa nak taubat. Tak kala berasa nak taubat, maka dia ditanya seorang ulama rahib. Ha, orang alim daripada kitab Torak, orang alim pada kitab Ejen, ditanya, "Eh, tuan guru, saya ni berdosa banyak ni. Bunuh orang sudah dah 99 orang. Adakah saya ni boleh taubat? Adakah Tuhan terima taubat saya?" Jawab tu alim tu, "Lah, tak leh, tak leh taubat. Mana kalau tak leh taubat, dia pongoh. Dan tak lepas orang tu kau bodoh. Cukup 100." Ha, ni jawab masa Allah ni pun, orang bekan tak leh. Dia nak taubat. Kita tanya tu guru, tak leh taubat. Pakat tewi cukup 100 lalu, mati tak lebat tu itu. Mikir pula. Kita tanya orang lain pula eh. Tak puas hati eh, kita tanya seorang lain pula. Kita tanya seorang lain pula, "Eh, saya ni boleh ke tak nak taubat ni, dosa banyak ni? Dulu sudah bunuh orang 190. Lepas tu kita tanya tak lebar, dia kata tak boleh taubat. Jadi lah ni cukup 100 lah bunuh orang ni." Seorang tok guru tu kata, "Boleh. Naam, ya boleh taubat." Ni jawab masa Allah ni pun, jangan-jangan cukup. Habis tu Imam Syafi'i, mana kalau orang tanya masa Allah, dia malu. Dan Imam Malik, kalau orang tanya masa Allah, siapa berpuluh-puluh masa Allah, saya tengok satu sejarah Imam Malik, kalau orang tanya siapa 30 masa Allah, dia jawab 3 masa Allah. Walaupun dia tinggal. Kerana dia takut. Dia kata, ada orang Allah ini, ada tok guru ni, kena berani kata wallahu a'lam. Allah Ta'ala tu lebih tahu. Ingat molek tu. Ni jawab masalah. Kebimbangan ni jawab masalah. Maka cara dia je buat. Cara mu nak taubat, kafiat mu nak taubat, mu bunuh orang 100 ni,
cara mu nak taubat ni baik ni. Mu kena hijrah daripada kampung mu. Mu tak boleh duduk di kampung mu ni. Karena kampung mu ni keadaan banyak orang tak molek. Mu kena pergi hijrah pada satu kampung yang orang berahi wa amat ibadah. Ni tok guru ni royak. Cara nak taubat. Maka dia pun sipailah gugusan nak tinggal kampung tu. Kampung tak selamat kampung dia. Banyak orang tak ada amal ibadat. Banyak orang-orang yang buat dosa dari kampung. Dia nak tinggal kampung bida'ah, nak pergi kepada kampung sunnah. Jalan pergi kedai Allah Subhanahu Wa Taala ni cerita dalam hadis. Kedai Allah Subhanahu Wa Taala siapa tengah jalan, siapa ajar dia. Faiza jaa ajaluhum la yastakiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Siapa ajar nak minta takdir tak leh, nak minta dulu tak leh. Mati dia. Tak kala mati orang hok bunuh orang 100 orang sat ni, maka malaikat azab nak ambil bagi kepada neraka. Malaikat rahmat nak bagi kepada syurga. Jadi batuh malaikat azab dengan malaikat rahmat di tengah jalan sat ni. Nak ambil orang yang kerja dosa besar, bunuh orang 100 orang, dia nak pergi taubat, tak ada siapa lagi di kampung dia yang nak pergi tu, gigi mati tengah jalan, habis umur dia setidak. Dalam hal tu, tak silap ingat dalam hadis tu, Tuhan latih malikil maut. Malaikat yang besar malikil maut. Kerana besar tak besar dia, dunia seumur ni, supaya kita dah dihidang. Malikil maut. Itu Tuhan latih malikil maut jadi hakim. Maka malikil maut dielihai oleh Tuhan, maka kena ukur orang saat ni. Ukur ambil di kampung hok maksiat dia ni dengan kampung hok molek dia nak pergi ni mana dekat. Ceritanya bab tobat. Ukur-ukur dekat serta dengan kampung hok dia nak pergi molek. Tempat hok nak pergi, tempat kampung hok bagus, kampung orang soleh hok dia nak pergi tu dekat setor. Mana dekat balik sana, dekat balik molek, dekat balik kampung hok molek setor. Maka dengan rahmat lipah kurnia Allah Taala gerak ke orang sat ni masuk syurga. Inilah berjalan lagi tempat molek ni maha tak maha tu, tak ada siapa lagi tu. Tuhan bubuh tergoda. Pas kalau siapa, tak ada apa lah. Ambil tu, kita kena tahu juga benda-benda lagu ni. Jalan mari jemaah. Jalan jemaah sejik hari-hari jadi amalan dalam hari kita. Jalan belajar, we jadi harian dalam hari kita. Supaya dua perkara ni boleh mampukan dosa kita. Saya dah tengok dalam hadis, radak rung kita ni, kalau kita nak buat dosa, we habis dosa, we banyak pahala, kerja dua. Satu, lazim berjalan jemaah. 5 kali sehari semalam di masjid kita. Yang kedua, lazim berjalan tempat mengaji. Siapa dia hidup dua ni, Allah akan ukar dosa dia. Mana kalau kita tak ada dosa, tak apa, ringi. Punya orang baik, ringi. Bunyi orang mengajar ringi. Ringi tu daripada tak ada dosa. Lepas tu cari mana kita kalau tak ada dosa, ya tak serabut. Manakala amalan kita banyak, dosa tak ada, serabut tak ada. Kalau serabut mari pun tak lekat di hati kita. Tu pedah orang banyak amalan. Habis itu. Dan pada Asy'ari tak dapat tiada daripada diazabkan. Ni Asy'ari. Asy'ari kata tak boleh. Kalau orang tu kerja dosa besar, buat ilmu dosa kecil, buat ilmu dosa besar, kalau dia mati tidak taubat, mesti kena diazabkan dia. Tu Asy'ari dia dapat kot tu. Imam Asy'ari. Hak saat ni bari kali Maturidi. Dia dah selisih seumur dua orang ni. Asy'ari dua Maturidi ni dah selisih. Maturidi kata tidak putus. Orang mati belum taubat daripada dosa besar, dosa kecil, belum putus daripada nak kena azab, harus. Imam Asy'ari kata, tak putus.
cerak. Dua-dua orang ni tersih payah semua. Anak murid dengan tok guru. Lepas Ustaz Ramli dengan Ibnu Hajar dah. Tu bak panggil tersih. Pendapat-pendapat tiap ulama tu rahmat bagi kita yang jadi masalah. Setengah mereka itu yang mengerjakan dosa besar tu cerak, dia kata. Dan jika satu orang daripada tiap-tiap bagai sekalipun mesti kena ada, dia kata. Tu Asy'ari dia panggil. Habis itu. Dan wajib meleherakan hati. Ni satu masalah besar dalam hidup kita. Hati ni dia ada dua. Ada hati dengan manus tokoh daging. Hati dengan manus tokoh daging ni, hak ni boleh belah, boleh wicang, boleh gerak, dia boleh tengok. Ada stokoh dalam tubuh badan kita. Ada hati mana yang kedua. Ia panggil hati ruhaniyah, ia ruhbaniyah. Kau ni tak boleh nak tengok. Doktor tak boleh tengok ni. Wajib kena pelihara hati. Duduklah tubuh kita ni ada hati. Setengah tak duduk sebelah kanan ni. Ada yang sahih Nabi kata, inna fil jasadi mudghatan, ada dalam tubuh badan kita ni, baik orang jantan baik orang betina, ada stok daging. Stok daging ada dalam tubuh kita ni, Nabi kata, iza saluhat, mana kalau molek hati ni, saluhal jasadu kulluhu, molek habis segala anggota yang tujuh ni molek habis. Baik tu kalau kena mengaji tasawuf kok dah. Usul pegangi ahli sunnah wal jamaah. Tasawuf mengikut di dalam salari junat al-Baghdadi. Peka mengikut as-Syafi'i. Tiga ni dening kena mengaji. Nabi kata manakala molek hati dalam tubuh kita ni, baik tubuh orang perempuan, baik tubuh orang laki-laki, orang jangok, orang hudung, manakala molek ni, Nabi kata molek habis dalam anggota yang tujuh. Mata dia turut tengok molek, telinga dia turut dengar molek, mulut dia turut kecek molek, kaki dia berjalan tempat molek, tangan dia ambil tempat molek, pemikiran dia pun molek juga. Manakala hati ni molek. Kali itu hati molek, hati lagu mana? Hati yang boleh ingat ke Allah 24 jam. Tu. Wazkurullaha katsira la'allakum tuflihu. Siapa dia ajar hati boleh ingat ke Allah 24 jam, berjaya orang tu. Ini hati berjaya. Hati yang boleh ingat ke Allah 24 jam. Tu. Waktu kena mengaji tu. Bukan seni tu. Nak pergi situ tu. Nak tengok email kita tu. Bukan email ke? Ada email takli. Email ikut orang. Ada email ilmu liakin. Hak ni hak ada dalih. Ada imej ainul yakin. Hak tu tinggi tu. Ada imej hakul yakin. Ada imej kamalul yakin. Ni pekak muraqabah dan musyahadah. Ni. Tu retik dia tu. Itu bahas tasawuf tu. Hak tu kena mengaji tasawuf pula tu. Tekak imej tu. Kalau hati dah di imej, hati patah. Imej dari hati. Wajib kita kena jaga hati. Nak jaga hati lagu mana? Wui molek. Wui molek lagu mana? Ingat ke Allah. Kenal Allah. Takut ke Allah. Harap ke Allah. Hati molek. Hati molek. Hati kenal Allah. Hati takut ke Allah. Hati serah ke Allah. Dan hati ingat kepada Allah. Sokmu-sokmu. Ni hati molek. Manakala hati molek, molek habis luar ni. Ime dalam hati, manakala hati molek, ime molek. Manakala ime molek, Islam molek. Ya, ime ni duk dalek tak nampak. Islam duk luar. Islam hok bahasa zahiri. Hok bunyi dengan telinga, hok nampak dengan mata, tu panggil Islam. Ni orang Islam tu kafiah akan serban. Ni rumah orang Islam ni nak baca Quran.
Ha, bunyi dengan tengok, nampak dengan mata. Ime, ime tak boleh tengok. Dua perkara yang berlain ni. Tapi sama-sama maha dua tu. Ime ada dalam hati pun maha. Islah ada luar pun maha. Misal sebab jebur. Jebur tu islah. Ai ada jebur tu ime. Tak boleh nak maha ai lah jebur tu. Tak boleh maha ai tu mereka jebur. Tak boleh maha jebur mereka ai. Ha, dua perkara yang berlain ni. Ime ada dalam hati. Islah ada luar. Ah, ingat molek tu. Dua benda yang lain tu. Kalau itu sini wajib jaga hati ni. Wajib jaga hati daripada apa? Daripada segala maksiatnya, maksiat hati. Ha, mana maksiat hati? Riya. Ha, maksiat hati. Ujub, maksiat hati. Dekti, maksiat hati. Sombong, maksiat hati. Kupi, maksiat hati. Ya kupi mari dah hati juga. Ha, ni ingat molek ni. Ha, tu tu wajib jaga tu. Kui bersih tu. Lepas tu hati ni tepat ime duduk. Dan hati ni juga tepat molek duduk. Dan hati ni juga benda huduh pun mari duduk lagi juga. Ime mari duduk lagi hati. Upo mari duduk lagi hati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Haa, tu kena bersih hati ni. Nabi kata ada dalam tubuh badan stokor daging, mana kalau molek tu, molek tubuh badan dia. Tapi wa iza fasadat, mana kalau rusak hati, fasadal jasadu kulluhu rusak bih. Haluwa ni rusak bih lah. Kalau hati rusak, haluwa rusak. Haa, tengok hati molek buat kita ni. Dan wajib melihara jagakan hati daripada segala maksiatnya, maksiat hati. Maksiat hati ni tak nampak weh. Tapi ada. Maka setengah daripadanya, daripada maksiat hati weh, jahat sekor dengan Allah. Allahu akbar. Hati boleh gi lagu tu. Mana jahat sekor dengan Tuhan lagu mana? Jahat sekor dengan Allah. Dan amai, berasa amai, berasa selamat daripada merkanya merka Allah. Ni satu maksiat weh. Kena Allah demo tak ada ngaji. Tak apa Tuhan tak murih kau weh. Kena demo tak ada nampak banyak lama dalam sejik ni. Tak apa kau weh. Tuhan tak apa dengan kau weh. Ha, maksiat hati je bang. Taruh amai, Tuhan tak murih dia. Tu panggil sekor tak molek dengan Tuhan. Lepas tu, dan putus asa daripada rahmatnya. Ngaji pun tak kerti, lepas tu. Tu guru raya hak tu law. Pahamu kerti tak? Tak juga. Putus asa daripada rahmat Allah ni, dosa hati dia panggil. Dan takabur sombong. Ini takut. Junaid al-Baghdadi dia kata dia tak pisah hati tak mahu masuk sombong ni. Sudah dia mujahadah 40 tahun dengan amalan. Satu ketika dia mari sombong. Mujahadah pula. Sombong ni jangan-jangan ni sombong ni masuk. Penyakit sombong ni paling takut. Siapa dia punah dah dengan sombong. Tak tahu belakang lah itu kan. Iblis ni, dia orang alai iblis ni. Hingga dia boleh mengajar mereka-mereka. Amalan iblis ni berpuluh-puluh tahun. 80 tahun lebih dia ruak amal ibadat. Mari satu klika, Allah uji dia, dia tak khabar. Tak kalau Allah buat ada, Allah uji. Mereka, iblis, sujud pada Nabi Allah Adam. Puak malaikat sujud habis. Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sombong dia.
takut benar-benar sombong. Tarikh sombong lagu mana tarikh sombong ni? Ada dalam sebuah kitab dia bagi tarikh sombong. Man batara haqqa. Tolak benar-benar. Benar-benar tolak. Buat tubik benar-benar. Lepas tolak benar-benar tu, waghamatan nas, menghinakan manusia ada keliling. Tak ada ni pun tu, tak ada, tak ada. Mai tak jadi demo ni pun sombong juga. Habis tu kalau kita pergi kedai kopi, demo di hotel, dia tu, dia tu tak jadi tu. Yalah tu. Sombong dah oleh hati dia. Okey tak ada jadi berlaku, jebeh berlaku. Tak ada, tak ada. Panggil imej jebeh aku tu. Ni takut weh. Kali tu sombong ni satu penyakit yang amat ditakut. Mari masuk dalam hati. Ulama jami dulu ada juga sombong. Jami Bani Israel dulu tu. Dia sombong bahawa dia boleh berjalan atas udara tu, mari sombong. Punuh juga Allah dia. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi penyakit sombong ni satu penyakit yang bahaya dalam hati manusia. Tak ada kira sombong ni. Bukan kata mari masuk sombong ni masuk dalam hati orang jahil saja. Ada. Dalam orang alim dia masuk, dalam orang perpuan dia masuk, dalam orang kaya dia masuk, dalam orang sombong dia masuk. Tak kira penyakit sombong ni, dia masuk dalam hati manusia. Kalau manusia tu tak jaga, dia masuk. Misal pun nyamuk. Nyamuk ni dia tak ada kira. Kalau siapa dia punya nyamuk banyak, tidur tak akan kelambu. Nyamuk tak ada kira kata, orang ni tu imi tak ada kena ketik kan. Ada. Aida. Wei 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 dia ada terasa nyamuk kan. Wei wei ahok ni tok guru ni tak ada kena ketik, ai tak kira nyamuk. Kalau tak pokang jaga dengan kelambu, tak ada kira tok imi, tak ada kira tok guru, tak ada kira nayak, tak ada kira tok menik, nyamuk ketiklah. Dimakiyalah sombong ni masuk dalam hati manusia, kalau manusia tu tak jaga, sombong ni masuk. Hak kita paling takut sekali kita tengok kitab Imam Ghazali. Dia kata gini. Barang siapa yang bagi umum, barang siapa tak ada kira masuk jantan, masuk tino, masuk jahil, masuk alai, masuk huduh, masuk janguk, masuk kaya, masuk miskin, barang siapa berasa besar, berasa kenalkan diri, berasa meliakan diri, walau dia aduh dengan menate, berasa melia dia, dibilang daripada orang sombong. Kalau turut kata Ghazali ni, bimbang. Mana kalau masuk dalam sombong hati? La yadkul jannata man kana fi qalbihi misqala zarrah min kibri. Nabi kata akan tak masuk surga siapa yang ada dalam hati dia sebiji sawi daripada sombong. Allah na'udzubillah summa na'udzubillah. Habis tu Nabi kita dak baca dalam mulut tu kan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wa sallama sadidal hayai wat tawadhu. Adalah Nabi sallallahu sangat-sangat tawaduk dan sangat malu. Serendah-rendah tawaduk Nabi, tak ada dah nak lawan dia. Baik tu Nabi boleh bergaul habis kalau kita tengok perangai Nabi. Perangai Nabi hok molek sekali tak murih pada orang yang ada di keliling dia. Lama muris. Dan perangai Nabi ni boroh. Dan perangai Nabi ni tak besar diri tawaduk. Wa yamsi khalfa ashabihi wa yaqulu qallu zahri. Nabi berjalan di belakang-belakang sahabat mereka menunjuk tawaduk. Dan Nabi tidak makan di atas meja. Panau agino kita ini. Meja lagi teh sudu jari pula. Letang, letang, letang. Allah tak tahu nak kata. Satu tempat
makan dengan tok guru sebelah, dengan orang kafir sebelah. Bah, kita tak makan dengan orang kafir. Kita tak makan dengan suduh itu. Dia tak tanya kita. Dia tak kena tok guru tak makan dengan suduh. Pak kita tak boleh kecek sial. Panggil budak main dekat. Suruh terjemah tu. Muka ni dia tanya kita tak makan asyik sudu ke mana. Pak muka makan sekali kita tu orang besar juga. Haa, kita ayat kata. Kalau makan dengan tangan ni, hak Nabi ajar. Lepas tu, sudu hak Nabi ajar, tangan hak Nabi ajar ni, kalau dengan sudu tu, cerak tangan. Sudu tu dia mungkin tak ada cocok apa, tak tahu. Kalau kita mau cocok tahik pun, boleh tak gitu kan? Kalau tak ada duduk sekali dengan kita, tangan kita, kita tahu. Maka, hak ni lah lebih suci pada sudu. Mengikut dalam pandangnya sunnah Nabi. Oh. Ya dah anggap kita tidak tahu. So, Pak kita ayat kata, makan nasi dengan sudu ni, makan nasi dengan tangan ni, dia panggil tak bosek orang. Islam tak boleh membosekkan. Islam tu orang Muslim. Pak kita tunjuk, cuba tengok buah orang yang sudu. Bunyi lagu mana? Ayah duk buat teng. Ha tu bosek orang. Islam tak boleh bosek orang. Ah baru dia tahu dia. Di. Ah, tu kita makan itu cuma we habis. Dia makan tak habis. Pak kita tanya tegak apa? Pak kita tahu ni lah. Hak raja kata sataki bahagian ni. Kata buat sumber tu. Hak dia jarak nanti. Orang kafir ni ni. Sebulan dia kecek hak kita ada oyak dia. Dia kata Islam online. Padahal dia tak ada Islam. Haa ni cermak kata. Orang Islam ni. Lepas tu. Kelebihan dengan nangis kita tu. Saya pun tengok tika. Ike gak robek beruh-beruh selalu dah. Sudu dah main. Tak itu ya. Kalau orang beragai-beragai dia malas juga. Kita dah gerak. Kepala ike beruh. Dia nampak hati. Ah, ni sunnah. Sunnah dengan tangan. Lepas tu hakik kita rakyat kata. Dalam pandangnya orang Nabi ni. Dalam pandangnya orang Islam ni. Makan ni kalau temu dengan tangan, kita tepuh dengan tangan, dia mudah hancur. Maka makan ni hak kita makan ni ringi maedah nak kisah. Oh, tu tak ada apa. Makan 100% ngerti dia. Tulis pula waktu bebok tulis. Ha jadi boleh kita setengah. Ha, Nabi tak makan, cuba kita tengok pak dah. Nabi tak makan atas meja. Dia kata, saya ni hamba, makan seperti hamba. Ha, lepas tu kalau Nabi makan roti, 3 jari. Lepas makan roti, Nabi jilat. Ha, ingat pak kita Tok Emin nak jilat pun tengok orang juga. Sunnah ni kalau buat tak kena ke Allah Akbar. Ah tu kena mengaji syukur lah. Itu itu ke? Pahak kita tak boleh tiru Nabi ni. Baca saja je. Aisyah kata dia duduk dengan Nabi 10 tahun. Karena Aisyah ni isteri yang muda. Aisyah ni isteri yang alim. Dan janguk. Dia duduk dengan Nabi 10 tahun. Duduk berhati Nabi tak biasa kenyi 3 hari berturut-turut 10 tahun. 3 hari berturut-turut tak biasa kenyir. Hak banyaknya 3 hari lapar sehari kenyir. 2 hari lapar sehari kenyir. Bukan ada lezangi kan? Wa ya'sibu ala batnihil hajara minal ju'. Tak lupa ada baca tu. Wa ya'sibu ala batnihil hajara minal ju'. Tapi kita perut tinggi. Orang yang baca makhluk tu nak kilah tak boleh. Padahal dengan dia baca tak reti Melayu.
Tak payah tu Nabi ni gantung batul perut kerana lapar. Kita kena ikat perut kerana kenyang. Itu waktu kita nak turut talih. Tapi nak turut talih pun kena baca. Wis silak je tu boleh sabar. Tak itu ya. Ni silak je kadang-kadang tak boleh sabar. Ha, dia jauh dengan Nabi panggil. Biar demah Nabi kata. Ha. Tengah hari ni Nabi tu baik sejik. Pelik kalau kita tengok masuk sahabat. Tu baik sejik, batu dia ikat di perut. Temu Abu Bakar. Abu Bakar, mu ayo apa ni? Tengah hari sejik ni. Saya tak ada makan ni. Rasulullah pun tak ada. Abu Bakar kata batu, Nabi kata batu. Serta temu Umar pula. Umar kata batu, tiga orang ni kata batu belaka. Tapi gim sejik. Ha, ni nak turut ayah kat kita, sunnah ni. Jadi lapar Nabi, lapar sahabat, pergi sejik. Pelik dah. Tengok tak temen? Oh, kita nak baca tak nak. Anilah Allah ayah rahan untuk dalam. Mana kalau dia baca tersawah. Baca rupa bagi tiga balik, beraduh tiga. Sen dia lembut ti. Nak buat kita tanya, kenapa? Ha? Tak tiba ini kita kok lain, kita duduk kok lain. Tentu kena-kena kita. Dia ada perasaan. Apa saat ini kata Nabi lapar lagi sejik. Pak kita jauh tu. Tak kita. Kena pergi kok nunggu kedai kopi. Nak butuh kedai kopi ni. Bukan dengar orang bel pun tak pergi. Lapar ni. Jadi jauh kita. Habis tu Nabi jadi pemimpin 20 tahun ni, 23 tahun ni orang ikut sikit ada dunia ni. Kerana comel sekoti dia. Dah pergi rumah Tuhan kan? Sejik rumah Tuhan. Tuhan Rabbil Alamin. Tuhan dah mengatur rezeki. Cuma kena dengar dia. Itu kena beki hati kita. Jangan buat ada sombong. Sombong ni pasal mana? Berasa lebih, pasal kena ke diri. Orang lain hina belakang. Itu sombong. Lepas tu, ajar tak ambuhi sombong ni, kena ajar kerja. Satu ketika, Umar masa dia jadi khalifah. Umar masa dia jadi khalifah, mana kalau orang dah buat orang-orang ke dia, mari dia kunjung dia. Dia kata, duk setan. Dia ambil barang, ikut tengah orang. Orang tanya, kata, kenapa Umar? Aku nak ubah sombong aku saat ni. Aku rasa nak sombong, kata. Jadi tikur barang aku tengah orang tu, hilang sombong. Ada saing seorang di dalam keluar dia. Orang duk ayat kata, kalau dia sorak, dia kena basuh jamai, kena sia ikat. Orang tanya tu, gano ada mu? Kalau sorak ke apa-apa, basuh jamai dia, basuh koloh dia, sia ikat dia, dia nak pilih kerja ayah hino-hino, nak henyek sombong dia. Tengok Nabi kan? Sani, duk tu mesti kan? Syadidal hayai wa tawaduk. Mana tafsir dia nak tawaduk? Ya kesifuna lahu sirah nabawi hum walut. Tapung jahat kasut sendiri, jahat selipas sendiri, tak merah orang. Nak tafsir tawaduk tu. Tak tunjuk orang. Kalau orang dia nak tak nak tunjuk siapa dia orang buah. Tak itu. Nak ajar rendah diri. Ya kasifuna lahu terbaca dah sangit wa yaraka usaubahu ya so Nabi sanggup jahat kasut sendiri tafsir tawaduk dia wa yaraka usaubahu Nabi tapung kain sendiri boleh tak time kita murak mok bitik macam tak itu kan apa ngain Allah duk saja buah makan. Baik mak witik dia. Mak witik dia pun tengok dia duk saja kan. Aja dah kacau, dah kacau, dah kacau. Ni bagai. Belagak ke mau tak ime. Teme tak apa, lalau. Apa tak apa buat sudah teme.
Tak gelik dah gini. Kalau tak sudah, tak gelik dah. Haa, Cik Emi kata, sudah tak sudah pun anak pula anak. Anak-anak tak kira dah. Haa, ya tiga orang mungkin. Nanti masyarakat tak jadi aku tu. Kerana tak ambil amalan Nabi masuk dalam rumah. Tak gitu kan? Nabi tak wadah. Yaksipuna lahu jahat kasut sendiri. Wayarka usau bahu tapung kain sendiri. Wayah lubu syaktah perah susu kambing sendiri. Kau tengok. Pak Retino mana nak buat? Bini mana nak buat lagu ni? Kalau tak suami gajah ni, tak suami Retino mana nak buat? Tak gitu kan? Kalau nak bini dua tiga pun tak apa kalau lagu ni. Tak gitu kan? Tak kata apa ni. Ni malah. Sore pun malah tak. Banyak tak buat. Tak gitu kan? Pak tengok hujung lagi. Wa yasiru fi kidmati ahlihi bisiratin sariyah. Nabi masuk kerja di dalam rumah, dalam dapur dia. Mana kalau Khadijah dia dah menanak kan? Ah, dia basuh pinggan. Tak itu. Pas Khadijah mana nak murih aku ni? Tak itu. Ni masa pinggir, buat orang tinu, nanuk, buat orang tinu, ngidah, buat orang tinu, tinu laku, pamotong, buat orang tinu. Apa bapak ya gimana? Bapak ya bawa klik kedai kopi sana je. Itu dah jadi tu. Ambil tu banyak orang pencerah di hari ni. Kalau dia mau mari menjelis, tahulah. Saya mari tiap-tiap minggu temu sekawal Retino Abdu. Mana kat ni? Mana main bilik orang pasal? Mana pasal macam? Tempat orang jatuh perangai tak rajin. Hari ni kita ngaji ni. Cuba klik buat tu. Retino kasih selalu dah lah. Tak ada nanak lagi ni. Tak ada nanak lagi. Ambil buyuk pasal nanak si. Ambil perangai Nabi mari masuk dalam rumah, selesai masalah. Tak itu ya. Ini kita dah buat makhluk tak dapat mengajar. Saya buat makhluk kita ni. Nanti kita nak usaha lagu mana nak buat tubik makna berzangi ni. Supaya nak pergi orang buat makhluk tu boleh rasa cara makhluk sirah nabawi tu. Tak itu kan? Kita boleh ambil mengajar tu. Jangan sama tengok Nabi ke demak. Demak tak apa. Lepas tu Nabi tengok, ikut semua orang. Orang-orang sekeng dia duduk. Dengan budak dia duduk. Nabi ni bergaul pandai lah. Cukup lah. Dan terkabur sifat hati kau ni. Kena jaga tu. Dan terkabur atas hambanya hamba Allah. Jangan biar ada lah hati kita. Sombong jangan biar ada. Habis kalau tengok cermin dia ada doa tu, buku tu tu. Tengok cermin sebab Nabi tak doa tu kan. Tuhan, mung jadi aku ni molek, mung buat wi aku perangai molek. Doa tengok cermin. Tak itu. Takut kalau kita tak panah di sini tengok cermin. Rasa jangok ni. Sombong. Ni orang Tino kena jaga ni. Orang Tino hak buai cermin. Tak itu. Pagi-pagi dia tengok dah cermin. Ayo tengoklah. Kelaku Retino ni kan saya dalam belajar ni tok akhir ni ada dua, ada hak laki-laki, ada hak perempuan. Saya wak pengajian, wak perambung. Hak laki-laki ni kata nak pergi sembahyang banyak ni, buat tu baik kata pergi halu dah. Kali hak Retino kalau nak pergi ke mana-mana setengah jam kena rayak dah. Kalau kata nak pergi dah, bakal boleh nanti. Setengah jam tu kena rayak tu lama dah tu. Orang Retino kalau nak pergi ke mana-mana kena rayak setengah jam. Dia tak pergi dengan mudah-mudah gitu. Kalau dia tak temu cermin, cerak dia tak pergi. tu buka perangai orang Retino sikit. Pas dia tengok bukan sekali. Dua tiga kali. Ni saya nak berhati budak-budak lah. Orang tua saya tak biasa berhati. Dia tengok di berat ni bos tak molek lagi cermin. Pergi tengok berat orang lain. Cik bos. ni tu hantar ke Retino dia berhari jangan ngerti.
Ambil tu kena dah Tuhan buat. Orang Tino berhari jangok duk nombor satu. Orang jatah dia berhari makan duk nombor satu. Jangok duk nombor dua orang jatah. Boleh kenyir tak apa. Tak jangok tak apa orang jatah. Tapi orang Tino dia boleh jangok. Lapa apa tak apa. Untuk orang Tino nyebat tu. Muncul Tuhan buat kena lagu mula. Tengok orang Tino jangok-jangok. Dia tak makan riah-riah. Dia takut punah jangok dia tu. Habis itu eh. Ni kena mengaji sengoti dia. Jangan sombong. Kita tengok cermin pun jangan sombong. Kita tengok gapo jangan sombong. Karena sombong ni ialah iblis sudah punah dah jami dulu. Kalau itu siapa-siapa dia sombong, Nabi kata tak masuk syurga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan riya. Tak boleh juga riya. Artinya mempelihak-pelihak ia akan kebajikan. Tu ibuasa kata dia lah orang buat banyak kebajikan. Punah juga amal dia. Dan ujub arti tercengai-cengai dengan to'ak. Banyak dah to'ak ni. Tengok sobat masa perai hunai kan. Dia rasa banyak ni askar, dia rasa benih. Tu hawi je dua situ. Ni kena tengok letak sahur lah. Rekah-rekah ni. Dan deki. Deki ni bahaya. Deki ni penyakit yang besar seperti kabur juga. Orang yang mula buat tubik deki ni ialah Kobe dengan Habib di bumi. Orang yang mula buat tubik deki ni iblis juga di langit. Sampo dia ada penyakit deki dalam hati sikit dia, makan kebajikan dia serupa api makan kayu kering. Hati deki ke orang ni punuh bajikan. Apa deki? Tak puas hati gusni. Tak puas hati gusni ni punuh juga. Ni kita abek tu kena jaga hati ni. Kena jaga benar-benar hati ni. Tengok satu hadis kan Nabi kata ini. Al hasadu yakulul hasana kama takulun narul hataba. Orang yang tidak puas hati kepada gusni, gu kaya, gu alim, gu panah, siapa dia ada dalam hati lagu ni, Nabi kata deki ni akan makan kebajikan kama takulun narul hataba seperti api makan kayu kering. Ni penyakit besar juga ni, penyakit hati ni. Dia 10 hak besar. Penyakit hak besar-besar penyakit hati ni Imam Ghazali bila 10. Kalau itu jangan ada dalam hati kita deki ni. Dan denang, denang ni taruh marah, nak marah semua. Tak tahu tak buku apa nak marah, dosa, dosa semua. Denang ni taruh marah kepada satu orang. Dan azal atas mengekal maksiat. Nak buat maksiat semua. Dosa juga. Ini dosa dengan otomatik. Berahi buat maksiat. Nak buat maksiat semua. Yalah. Pahak dok main kere semua tu kok mana eh. Kau nak main haji semua kok mana eh. Dia panggil main haji tu, main kere tu kalau tidak meninggalkan hak wajib. Panggil haruf. Tak itu kan. Pahak tengok tarotak semua. Kau tengok cerita semua kok mana. Kau tu takut tu. Takut mengekalkan dosa kecil kau tu. Dan saya dengan barang yang diwajib oleh Allah Ta'ala daripada zakat. Orang tak wih zakat ni teruk juga weh. Siapa dia kerja, siapa ni sok tak wih zakat. Semaya dia tu tak terima. Ayat zakat dengan semaya ni hepeng. Aki musalah musmaya. Wa atuz zakah mukna wih zakat. Kalau semaya saja tak ada wih zakat, tak terima semaya dia. Kalau wih zakat saja, wih zakat saja semaya dok, tak terima juga. Kena kapuh dua ni. Aqimus solah wa atuz zakah. Semaya wih kena, wih zakat wih kena. Zakat ni ada zakat menego, ada zakat taruh, ada zakat melera, ada zakat menani. Zakat taruh, kita taruh 200 ribu dalam bank atau pergi gada getah 200 ribu cukup ho dia kena zakat. 2200 ribu tu banyak mana zakat.
tubik 5,000 zakat. 200,000 tubik 5,000 zakat. Ha, banyak juga orang tak faham. Orang bertel duit dia 200,000. Cukup tahun dah. Ha, dia tak beri zakat. Ha, satu kesalahan saja. Kerana duit dia, kena dia beri zakat. Kan? Ha, kalau menego, ha, menego kira hul juga. Dan kira nisab dia ruah besar. Nak wajib zakat, satu siapa nisab, bilangi 120,000 lah ni. Lepas tu, kena siapa tahun dia, haul dia panggil. 12 bulan. Siapa bilangi nisab. Siapa hu cukup setahun. Berhipung dua tu, wajib zakat. Ha, dia yang saya hok tu. Ha, berdosa juga. Ana ni. Ha. Siapa makran tu? Tu muka ah, lebih kurang tak apalah, lebih kurang. Tak ada kena. Ah, hok molatnya mula maharan ni siapa maharan tu? Ha, tu jame. Ataupun orang-orang cermat lah ni mula Ramadan ni siapa Ramadan tu dia nak ambil fadilat Ramadan. Haa, waktu malak eh. Mana ni? Haa, kira-kira tahun Islam, kira tahun Islam dan lainnya. Haa, lain tu banyak lagi lah. Haa, gapo setengah pada lain tu. Haa, ngupak. Haa, dia lah kau tu. Dan jahat suka dengan makhluk. Tak boleh weh. Jahat suka sama-sama kita tak boleh. Dosa juga. Ah, kena husnuzanum. Molek suka kepada orang Islam kita. Dan menghina akan dia, akan makhluk. Ah, buat hina ke orang. Tak boleh juga. Dosa juga. Dengan ketiadaan jalan syarak lah. Ah tu. Syarak tak ada izin wihino. Ada pun orang pasti, orang mutadeh, orang bid'ah. Oh, tu tak apa. Ah ni ni. Dan bermudah-mudah dengan maksiat. Jadi dosa besar ni. Orang buat bermudah-mudah dengan dosa kecil sebab jadi besar dosa. Ah, buat mudah-mudah. Ai takutlah ni ni. Kita ni jadi umum keluar ni. Tak itu kan? Hal lebih, hal lebih payah sekali buku tengok. Tak itu kan? Buku tengok ni payah sekali ni. Buku dengar, buku tengok. Oh, dua ni hak payah sekali ni. Dosa kecil. Tapi kita buat bermudah-mudah. Ni ingat serumur ni. Dia panggil. Kurang ia jaya lanjut. Dalam tersawah. Oh, ni dia sambil dah. Kerana kita tak tahu hak ni. Dan wajib meleherakan anggota daripada segala maksiat. Maka setengah daripadanya makan reba. Ha, kita ni dah seminggu dua lagi habis. Kita apa tak mikir oleh belah. Kita baca dengar-dengar dalam dua minggu lagi habis. Ha, begitulah pengajian kita dah hari ni. Dekat-dekat dengan 3:30 kita boleh bersabar. Apa yang kita dapat dalam mengaji, yang kita faham, yang kita reti, bersama kita amal. Dan apa yang salah, apa yang silap, bersama kita maaf-maaf. Mudah-mudahan kita berakat bersama dengan kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala warizkan halalan tayyiban mubaraka fi wasifa'an min kulli da wasifa'an min kulli da wasifa'an min kulli da. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurratu a'yunil muttaqina imam wa fawwidu amri Allah innallaha basirun bil ibad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azab. Salamun alal mursalin walhamdulillah.